Diduga akibat korsleting listrik, pabrik plastik yang memproduksi ember di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar. Bahkan sempat terdengar suara ledakan akibat banyak material kimia yang mudah terbakar. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik plastik yang memproduksi ember di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu pagi. Api terus berkobar membakar sejumlah bahan material mudah terbakar. Bahkan sesekali terdengar suara ledakan akibat bahan kimia yang tersambar api. Petugas pun kesulitan menjinakkan api karena banyaknya material mudah terbakar. 7 mobil damkar dan 35 petugas dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Petugas juga menggunakan tipol berupa cairan busa agar dapat memadamkan api. Pokoknya tadi sempat ada ledakan nih Pak? Ya, mungkin ada beberapa gas atau oli yang di dalamnya mungkin itu ledakan. Memang biasanya kalau memang kebakaran terlalu ini dan tidak ada udara, ketika udara masuk pasti ada ledakan. Asal api diduga akibat adanya korsleting listrik di gudang depan. Sementara kondisi pabrik sedang tidak ada aktivitas karena hari libur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.